A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Bahagia Tuan Ghazali Haji Arbi, Pegawai Khas Adun Balingian. Seterusnya yang berusaha Encik Harun Haji Ulis, Ketua Masyarakat Pengerusi JKKK Kampung Pulat, merangkap pengerusi bersama penganjuran ceramah perdana malam ini. Yang berusaha Encik Ridwan Haji Narawi, Pengerusi Surau Nur Islam Kampung Pulat, merangkap pengerusi bersama penganjuran ceramah perdana malam ini. Seterusnya yang berusaha Encik Harbi Haji Bakar, penghulu Bekan Balingian, ketua-ketua masyarakat, ketua-ketua jabatan, kaunselor, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan ke jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi malam ini besarlah kegembiraan saya kerana dapat peluang bersama-sama pada malam ini. Dan saya tak ada pula tajuknya. Lebih kurang macam tu lah. Keluarga syurga. Jadi siapa sahaja yang membina rumah tangga, semuanya nak bahagia. Tak ada orang yang tak nak bahagia. Semua orang nak bahagia. Termasuklah yang ada dekat dalam dewan. First. Jadi macam tak kuat ya? Kuat ya? Tapi rasa macam tu, sebab tadi saya nampak tadi dah siap makan. Dah siap makanan dekat dalam tu. Tapi saya fikir tak boleh, orang dah tunggu saya. Saya nak ceramah dulu. Ceramah puas-puas agak-agak tanya. Dia kata sabar. Selawat pula dulu. Sabar. Jangan risau. Saya maafkan tadi orang yang kutuk-kutuk saya tingginya. Saya maafkan. Saya maafkan. Tu belum tadi yang belakang sana sebut tadi. Dalam TV nampak tua. Saya maafkan juga. Jadi siapa yang berkahwin, tak kira baru lama, semuanya nak membina kebahagiaan, semuanya nakkan ketenangan, iaitu sakinah, nakkan cinta, mawaddah, dan begitu juga nakkan kasih sayang, begitu nakkan berterusan. Itu sebab ada yang dah 20 tahun 30 tahun kahwin masih lagi sebut, aku tak faham betul dengan lelaki ni. Apa lagi yang dia nak? Orang lelaki pun sama bercakap dekat kedai. Pening kepala aku dengan isteri aku tu. Bising aja. Ikutlah bahasa masing-masing. Yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tak suka. Jangan kita banding-bandingkan. Cuba tengok suami orang tu. Kenapa macam tu? Tengok ni isteri orang ni. Cantik-cantik pakai kat rumah. Kamu ni pakai baju binatang aja. Ya lah. Baju binatang tu, baju kaftan tu lah kan. Baju kelawar tu. Dekat sini datang dengan ceramah, cantik pula baju. Gosok daripada pagi tadi gosok baju. Nak pilih baju mana satu tak tahu. Kan? Tapi dengan suami sepatutnya, dengan suamilah kena cantik-cantik. Cuba tanya suami, abang, abang suka saya pakai baju macam mana? Suami pun jawab, aku tak suka kau pakai apa-apa. Jangan pakai.
Contohlah kan, contoh kan. Kan. Abdi cakap, alah dah tua lah ustaz. Jangan, jangan cakap dah tua. Kita yang cakap, kita tu pakai lawa-lawa. Cantik-cantik di rumah. Dan abang nak saya pakai macam mana? Yang soal lagi pula kata, abang suka betul tengok kau pakai pakai baju kerja kilang dulu. Pakailah baju kerja kilang. Abang suka kau pakai telekung. Pakai telekung. Dekat rumah masak pun pakai telekung. Ada suami suka macam tu kan. Jadi agama kita sendiri memerintahkan agar manusia hendaklah mengurus keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang jelas ini merupakan proses berterusan. Apa tujuan berumah tangga? Tujuan berumah tangga ni mestilah tujuan yang betul dan tepat. Kadang-kadang bila tanya budak-budak sekarang ni, kenapa nak kahwin? Dulu imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? Mak saya bising, dia kata. Mak memang kerjanya bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Sekali bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila dah beranak, lelaki je anak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kerja kau. Salah juga beranak tu. Yang seorang lagi, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua dah kahwin. Tinggal saya seorang je belum. Lah. Kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Susah nak jumpa orang yang jawab. Kenapa kamu nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Nah, yang faham, faham. Tak faham, sudah. Jadi, makna kata dalam perhubungan ini, kita nak jadikan rumah tangga kita ni sebagai rumah tangga yang bahagia. Apa yang kena ada? Apa yang kena ada? Sudah tentunya rumah tangga yang bahagia, kalau kita tengok, maka berubahlah rumah itu daripada syurga menjadi tempat selain daripada syurga. Jadi, nak menjadi, nak menjalankan, kan? Nak menjaga kunci kereta, kunci keempat, kunci syurga, dan kunci yang kelima, kunci spare. Apa maksud lima-lima kunci ni? Kunci yang pertama, kunci rumah. Maksudnya, sistemkan rumahkan tangga kita. Sampailah bagi salam. Assalamualaikum. Lepas tu masa dia lap tu, dia pandang suami dia kat katil tu. Neraka lah orang tua ni, hambur sedapnya. Kejut suami, solat sama-sama. Abang, bangunlah abang. Abang, bangun. Kalau macam tu lah kaedah kejutannya, sudahnya dua-dua tak subuh. Kan? Kami nak kejut payah sangat lah ustaz. Macam mana? Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Api neraka. Ha, macam tu biar dia bangun. Ha, macam tu. Kejut. Iya, kejutkan suami. Suami pula bila bangun, kan? Bila bangun, jangan basuh muka aje. Kadang-kadang bila nak semayang tu basuh muka, ambil wuduk, dia tak mandi, tak segar, dengan ngantuk-ngantuk lagi. Anak dekat belakang pun ngantuk, isterinya belakang sekali. Tak apa dia cakap pun, anak tak tahu. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu senyap. Anak kat belakang senyap pula bapak. Isterinya kat belakang, tidur dah laki aku ni. Langsung suami, isteri bagi signal. Walabdallin. Dah habis petiak. Tidur. Aduh. Cuba masuk dekat dalam bilik air. Kumur-kumur, gosok gigi, mandi, bagi fresh. Fresh badan. Dah segar, shampoo wangi-wangi. Kemudian ambil wuduk. Kemudian nak salat tu, barulah anak-anak semua dengar. Ayah ni kata, istau sufufakum. Lurus arafakan saf. Anak-anak ayah dah bersedia.
Semua rahsia dia. Sebutkan kurnian suami ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dahaga. Lain maghrib, lain isyak, lain. Ha, tahu. Kalau maghrib tu mendayu-dayu sikit, kalau subuh tak boleh mendayu. Tahu, aulah semangat. Bila maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, tu maghrib. Subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu je. No. Kalau maghrib, Ashhadu an la ilaha illallah. Itu. Subuh, Ashhadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Tegas. Maghrib, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subuh, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu je. Maghrib, hayya 'alas salat. Maghrib, subuh, hayya 'alas salat. Macam tu je. Sampai as-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Ini as-salatu khairum minan naum. Memang tidurlah. Kadang-kadang orang dah keluar dah nak pergi sembahyang subuh ni, tapi bila dia dengar azan tu takut tak jadi keluar. Iyalah bunyi azan pagi tu. Mula bunyi apa benda tu? Kan. Iya. Kadang-kadang ada orang tu tengok, bukan apa, kadang Bilal pun tak semangat. Sebab apa? Sebab tak ramai orang di masjid. Bilal tengok, alah tak ada orang. Alah. Bilal pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang seorang tu tinjau daripada tingkat masjid. Alamak, ini kalau aku masuk, aku jadi imam ni. Balik ni. Aduh. Aduh. Nampak lah? Ha? Ha, macam tu. Jadi, galak kan? Bawa anak-anak, isteri semua solat. Ikut sistem Islam. Bila pagi, sarapan, sarapan sama-sama. Baca doa. Anak baca doa. Ha, macam tu. Tahu? Oh. Iya. Kita ni nak bahagia rumah tangga 4S. S ni semua sama-sama. Apa dia? Pertama, solat sama-sama. Semayang sama-sama. Berjemaah. Yang kedua, tidur sama-sama. Kadang-kadang bila dah tua, dia halau suami tidur luar. Pergi tidur luar. Sibuk. Kami nak tidur pun tak senang. Nah. Suruh tidur luar. Kesian suami. Dahlah sejuk, selimut tak ada, tarik kain ihram. Selubung dah macam jenazah suami tu dah. Kesian, kesian. Tidur sama-sama, apa salahnya? Tak payahlah ustaz, nanti jadi macam-macam. Jadi apa? Biarlah tua buat cara tua. Kan? Mula-mula peluk, cium sikit, apa salahnya? Kan? Bukan apa ustaz. Dia dah tak apa-apa nampak. Kadang-kadang yang dicium tu kaki saya. Contoh. Tak apalah, tak apa. Janji bahagia. Faham?
Iya. Solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Makan sama-sama. Dengan makan tu tiba-tiba anak minta, ya nak ayam tu sikit. Kita cubit ayam tu, letak dalam pinggan anak, kita dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Nampak? Isteri pula minta, bang nak ikan tu sikit, kita ambil, cubit, kita suapkan. Abang, malulah. Malu apanya? You kan isteri I. Yelah, yelah, dia pun buka mulut, dia suap je, anak tak pernah tengok. Huyuh, 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 anak tak pernah tengok. Nampak tak? Bahagia makan bersuap. Nampak tak? Dan yang keempat, jalan sama-sama. Malam anak dah tidur, naik motosikal, kunci pintu, suami bawa, cepat naik, peluk, peluk, peluk. Jalan sambil menyanyi, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Baru jalan sampai ke depan sana, tiba-tiba tap 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 tap, tayar bocor. Dia marahlah isteri dia, engkau lah ni berat sangat, berat lebih muatan. Dia kata, apa pula abang lah tak cek angin, apa gaduh dah. Turun, 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 turun. Tolaklah, kedai dah tutup, tengah malam. Motor tap 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 tap, jalan kaki. Yang istrinya pula dengan helmetnya penatnya lah, buka helmet, pegang helmet. Sampai ke depan tu dah buka tudung pula, dah kembang je rambut tu, ikut daripada belakang. Sampai dekat dekat rumah dekat kampung tu, nak lalu tu ada jiran-jiran nampak dekat tingkap tu, semua tutup tingkap takut. Esok tu semua tanya suami dia, malam tadi kamu ke yang bawa, yang tolak motosikal tu? Ya saya. Kenapa? Hati-hati. Kenapa aku ikut, ada satu lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, itu isteri aku. Ha, itulah dia. Dah kembang jalan macam ni. Itulah dia. Ya, yeah? Jalan sama-sama. Okey. Sistem ikut sistem Islam. Keluarga kita didik dengan ajaran Islam. Sebab diajar tentang adab. Tu sebabnya dia sebut takdibu auladukum bi salasati asya', Nabi kata. Adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, dengan bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak sayang Nabi. Bila sayang Nabi itu macam mana? Pertamanya, selalu sebut nama Nabi. Kenapa? Sebab Nabi pernah sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu, akan selalu menyebut-nyebut. Macam mana nak sebut nama Nabi? Selawat ke atas Nabi. Ya. Sebab Nabi sebut apa? Inna awlannasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Dan Nabi juga sebut al-bakhil, orang yang paling kedekut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang yang paling kedekut adalah orang bila disebut nama aku tapi dia tak berselawat. So kenalah selawat. Tengoklah selawat macam tadi kan. Yang bangun tadi, yang selawat tadi, ha, semua tu ada harapan. Tapi siapa yang bangun yang tak selawat, tak ada harapan. Itu sebab kita kena selawat. Kan? Kena selawat ke atas Nabi. Selawat, tak kisahlah. Sallallahu ala Muhammad. Ataupun, ya Nabi salamun alaik. Tak kisahlah macam mana. Selawat ke atas Nabi. Ataupun ada satu, kalau pernah dengar, alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Pernah dengar tak? Tak pernah. Ada dia punya lirik dia, ngawiti engson iki syairan kelawan muji maram pengiran,
kang gawe langit bumi ni. Faham nak? Ha, kami pun tak faham. Ha, sebab ni daripada Indonesia, selawat syair Jawa. Ha, boleh tengok dalam YouTube ada. Jadi selawatlah macam mana pun. Kemudian kedua, salah satu cara kita nak sayang Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Dekat rumah, makanan yang kena ada. Dekat rumah orang Islam. Apa dia? Buah kurma. Jangan tunggu bulan puasa. Bulan puasa baru ada. Habis bulan puasa, masuk aja raya, buah kurma kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Dah tak ada dah usup. Kesian dah lah iklan dia tu nazak lah. Yusuf tayub. Tiba-tiba raya meninggal kawan tu. Tengok tahun depan, Yusuf hidup dia lagi. Nah, ingat ya. Hidupkan sunnah Nabi. Dua makanan yang kena ada kat rumah orang Islam. Yang pertamanya buah kurma. Yang keduanya madu. Faham omong buat? Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Madu lebah. Sebut betul-betul. Bukan madu yang berdiri tu. Ya. Jadi makna kata, antaranya habbatu sauda, ha, baguslah kan. Ha, jadi antara benda-benda yang kita kena ada kat rumah orang Islam, jangan kita tunggu bulan puasa je. Apa lagi? Kemudian kita amalkanlah puasa sunat, ajak kali keluarga kita sama-sama. Okay, itu pertama, sistem tu keluarga, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Maksud kunci pejabat, carilah rezeki yang halal. Nak bahagia, nak bina syurga rumah tangga, cari rezeki yang halal. Walaupun hanya kerja kampung, walaupun hanya kerja di kebun, di ladang, walaupun kerja hanya kerja sebagai pembantu di kedai, tetapi yang penting adalah rezeki yang halal. Sebab Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga beritahu, barang siapa yang membenarkan perutnya diisi dengan perkara-perkara yang tidak halal, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jangan eh. Biar ada sikit, tapi berkat. Penting tu. Ya. Ha, jadi cari rezeki yang halal. Kalau kerja kita ni kerja pembantu rumah pun, kerja jadi tukang cuci pun, masih lagi kerja yang halal untuk kita, kita buat. Faham eh? Ha, kadang-kadang ada kerja tu gaji dia mewah, tapi kerja tempat yang tidak halal. So keberkatan tu mungkin tak ada. Itu sebabnya kita jangan terjerumus di dalam mencari rezeki selain daripada yang halal. Keluar rumah, cari rezeki, bantu untuk mengubah nasib keluarga, insyaAllah. Yang ketiga, kunci kereta. Maksud kunci kereta, hala tuju pemanduan nak bawa keluarga ni, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah SWT. Ha, mesti cari ke arah yang diredai. Jangan kita, saya bercadang nak membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Anak saya seawal umur 7 tahun dah diajar masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Kenapa pula pertandingan menyanyi pula yang disuruh masuk? Masuklah pertandingan mengaji, marhaban berzanji, azan dan sebagainya. Menghafal, itu yang sepatutnya kita buat. Jangan kita biarkan anak-anak kita terbiar begitu sahaja. Ya. Jadi makna kata dalam hal ini pentingnya kita memberikan didikan agama kepada ahli keluarga kita. Isteri kita. Ingat ya, Nabi pernah pesan dalam khutbah terakhir Nabi. Seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Antaranya, berikanlah kepada mereka makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Ingat tu orang lelaki. Makanan, bagi dia makan. Kalau tak boleh bagi makan, bagi duit supaya dia dapat beli makan.
makan, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Bukannya bagi, nah ambil puas hati kau. Tak, bagi ni ambillah sayangku. Inilah duit belanja bulan ni. Tak adalah banyak sangat, tetapi memadailah untuk kehidupan. Oh, macam tu. Isteri pun tengoklah dalam sampul tu. Kalau setakat RM20 tak payah bagi bang, jangan macam itu. Tapi kita sebut terima kasihlah abang bagi ni, walaupun sikit. Abang ni dah bagi-bagi ni, abang ada tak duit belanja abang? Orang tanya pula. Suami kata, ada. Walaupun abang bagi sikit sebab abang dapat sikit, nanti abang dapat banyak, abang bagi lagi banyak. Hari-hari saya doakan abang. Macam tu sepatutnya. Ya? Yeah? Jadi kalau suami bagi duit belanja, terima dengan hati yang lapang. Faham? Bagi dengan suasana, suasana kasih sayang. Bagi. Jadi itu sebabnya orang lelaki ni nak berkat rezeki dia, salah satu bagi pada isteri juga. Jangan makan seorang. Jangan makan seorang. Dan begitu juga isteri kena layan suami dengan sebaik-baiknya. Jangan kita meninggikan suara pada suami kita. Kadang-kadang perempuan boleh jadi derhaka atas beberapa sebab. Pertama, menghentakkan pintu sampai suami terperanjat. Derhaka. Kalau tak sengaja lainlah. Bang, sorry bang, angin, bukan saya. Dia kata, bagi tahu. Yang kedua, waktu suami sedang beristirahat, masa itulah dia nak menyapu dekat kaki orang tua tu. Sapu. Cepatlah orang nak sapu lah. Jangan macam tu. Abang, boleh saya sapu? Suami pun cakap, bolehlah, suami pun angkat kaki. Ha, cepat. Ha. Tapi kalau suami kata, bang, boleh saya sapu? Kejap lagi lah, tunggulah abang habis baca ni ha. Lepas tu dia pun sound. Habis bila nak sapu? Baik, tak payah tanya macam tu. Ya? Ataupun yang ketiga, katakan isteri tu derhaka, di tempat tidur, dia membelakangkan suaminya. Orang perempuan kena ingat, bila tidur dengan suami, mesti tidur menghadap suami. Macam tu. Tahu? Pandang muka suami, melainkan ada permintaan khas daripada suami. Kita tolonglah pusing. Kami tak tahan tengok muka kita. Macam manalah nak tahan tengok muka. Rambut kembang, bedak sejuk macam tu. Ha? Suami baru nak tidur. Astagfirullahalazim. Ingat lembaga manalah tidur sebelah kami ni. Kan? Ha. Jadi mana kata cantik-cantik. Kita ni nak pakai baju, pakai cantik-cantik. Tidur sebelah suami tu. Tapi boleh pusing kalau suami suruh, tahu? Bukan apa, saya banyak dapat aduan. Orang lelaki, bila dalam bilik, bila dia nak sesuatu, kan? Ha. Macam minta sedekah. Yang istrinya pula, "Hei, sibuklah." Janganlah macam itu. Penat lah. Bau mulut busuk lah. La ilaha illallah, jangan. Ya? Layanlah suami. Nabi pesan apa? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tahu? Tapi jangan saja-saja cari belakang unta. Maksudnya tu, layan suami kita dengan sebaik mungkin. Ada faham? Ini tak nak lah. Besok lah. Penat lah. Faham? Yang faham-faham. Saya tak nak explain lebih-lebih. Ada budak-budak kat sini. Lagi satu, jangan cakap direct. Nanti anak dengar. Suami kena cakap, "Yang, jom kita tut." Jangan. Jangan. Nanti anak dengar. Astagfirullahalazim. Anak dengar. Faham tak? Guna bahasa rahsia. Contohnya, macam pakai kod MOS. Yang apa dia? Isteri pun jawab, "Terut-terut." Okey. Macam itulah contohnya. Contoh. Tapi jangan selalu sangat pakai kod yang sama, takut anak perasan.
Anak pun cakap, "Long, long, tengok ya. Lepas mak cakap terut-terut, mesti lepas tu dia masuk bilik." Dia dah tahu dah. Jangan selalu sangat tahu. Tukar-tukar. Ya. Lagi satu orang perempuan kadang, "Tak boleh, Sat. Nanti ramai anak." Ya, buatlah perancangan. Orang perempuan, jangan suka-suka tutup kilang tau. Cukup. Tiga je. Tutup kilang. Sian. Sian suami. Nak tutup kilang, pastikan bincang baik-baik dengan pengurus kilang. Sebab pengurus, kalau dia jumpa tapak baru, masalah tau. Tiba-tiba ada pengumuman, "Cawangan baru dibuka." Oh, tahu kan? Iya. Tak adalah, saya doakan semua okey. Semuanya tenang dan bahagia. Jadi, mana kata yang ketiga tadi, hala tuju pemanduan. Kunci yang keempat namanya kunci syurga. Nak masuk syurga, ada satu kunci yang paling hebat sekali. Nama dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Kena ibadah sebanyak-banyaknya. Beribadah sebanyak-banyaknya. Jaga solat. As-salatu imaduddin. Menurut kajian, daripada kita dapatan-dapatan daripada pejabat agama Islam, di setiap negeri-negeri kita boleh tengok lebih 90% pasangan yang bercerai berpunca daripada kegagalan menjaga solat dalam keluarga. Ini adalah perkara yang mustahak. Kadang-kadang dia mengaku Islam tetapi tindak tanduknya tidak melambangkan Islam dekat dalam rumahnya. Dia tak solat. Bila tak solat, anak pun tengok ayah mak tak solat, anak-anak rasa okey tak solat. Jadi dia pun kena solat. Ingat ya, kita nak didik anak, didik anak untuk solat seawal umur 7 tahun. Dan seandainya ketika umur 10 tahun dia masih lagi tak solat, maka kita boleh rotan dia. Maknanya kalau nak rotan pun mesti mula didik dari umur 7 tahun. Bukannya tiba-tiba 10 tahun suruh solat kita rotan. Tak betul. Mesti ajar solat daripada awal lagi. 7 tahun dah kena solat. Faham eh? Ini lelaki pun tak solat suaminya. Period tak berhenti. Tak tahu kenapa. Perempuan pun ada ABC, Allah bagi cuti, ada tempoh ni. Ni lelaki ni berterusan. Tak apa jenis tuala dia pakai pun tak tahu. Jaga. Lelaki pun pakai pad sudahnya. Kan? Jadi makna kata, pastikan kalau nak dapat syurga, itu. Kemudian yang kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare ni, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak pun ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Kunci kebahagiaan ini, kalau kita tengok peranan suami isteri, kita tengok apa peranan isteri. Pertama, mengelola amanah dan harta suami. Dekat rumah, kontrol, kawal rumah kita. Kalau ada harta benda suami, jangan usik. Itu pancing ayah tu, jangan usik. Jangan usik tu. Tu motosikal ayah tu, nanti patah nanti. Jangan. Contoh. Kedua, melayani dan menyokong pekerjaan suami. Tentunya pekerjaan yang halal. Maknanya nampak suami balik penat, kesian abang kerja penat. Mana lengoh-lengoh? Mari sini. Ambil minyak, sapu. Pakailah minyak panas, dia kata. Kita pun panaskan minyak kat dapur. Kita pun picitlah belakang suami kita. Kita picit suami kita. Itu juga salah satu tanda sokongan kepada suami. Kemudian, sebagai ibu jika memiliki keturunan dan berperanan, untuk didiklah anak-anak. Suruh anak mengaji, suruh anak salat, ajar anak berpuasa, ajar anak untuk buat baik, ajar anak bersedekah. Itu juga menjadi peranan seorang isteri. Kemudian, memberikan keadaan tenang dan kasih sayang pada suami dan menjaga suami daripada perbuatan maksiat. Macam mana cara nak jaga? Layanlah suami dengan sebaik-baiknya. Maka kita boleh mengelakkan suami daripada terjerumus kepada lembah maksiat. Suami pun sama. Layanlah isteri dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat mengelakkan isteri kita daripada terjerumus kepada lembah yang tidak baik. Dan begitu juga
tidak menyulitkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Maksudnya apa? Bila suami dapat gaji, saya nak itu, saya nak ini, saya nak itu. Ukur baju di badan sendiri. Jangan kita susahkan suami. Saya tak kira, saya nak gelang sampai ke bahu. Janganlah macam tu. Saya nak gelang emas. Paling kurang Habib jual. Jangan macam itu. Ya? Kita kena ukur dan sukat kemampuan suami. Walaupun suami kita tidak mampu hari ini, berkat ketaatan kita kepada Allah, Rasul dan suami kita, mungkin Allah akan murahkan rezeki suami. Dan begitu juga mengelola aset dalam rumah tangga. Bagaimana pula peranan sebagai seorang suami? Peranan sebagai seorang suami, pertama, menjadi pemimpin keluarga. Kita adalah ketua. Ketua kena decide, kita kena buat keputusan. Malam ni saya nak tanya orang perempuan, berapa ramai orang perempuan malam ni keluar tak minta izin suami? Tolong angkat tangan. Jom kita dengar Cemah Samsul debat. Kau tak tanya lelaki kau ke? Lantak dia. Contoh. Jangan buat macam tu. Melainkan ada seorang, "Ustaz, saya tak minta izin suami saya." Kenapa pula? Suami dah meninggal. Itu tak apa. Suami dah tak ada tu lain. Ini kalau ada suami, kena minta izin. Walaupun keluar rumah untuk tujuan yang baik, mesti minta izin suami. Tapi sekarang zaman dah mudah. Kita boleh hantar mesej. Abang. Abang. Dia ringkasannya, "Abang, tak nak rumah." Minta izin nak keluar rumah. "Nak gina?" Suami tanya. "Nak pergi mana?" "Pergi dengan Ceramah Samsul debat." "Pergilah." Kalau macam tu pun tak apa. Minta izin ini adalah perkara yang penting. Apabila hak kamu telah disempurnakan, maka seorang wanita, seorang isteri, tidak boleh membenarkan sesiapa yang tidak suaminya sukai masuk ke dalam rumah. Bukan hanya tak bagi orang lain masuk dalam rumah, kita nak keluar rumah pun minta izin suami. Melainkan darurat, tak payah minta izin. Rumah dah terbakar, jangan tunggu izin lagi. Rumah dah terbakar, bomba tu nak tarik, "Mari keluar kak, keluar kak." "Belum dapat izin lagi." Jangan, keluar dulu. Ya, dalam kes rumah terbakar, jangan kau tunggu dalam rumah terbakar tu, keluar. Ya. Jadi suami jadi pemimpin. Bila suami jadi pemimpin, satu lagi saya nak pesan, tolong tegur isteri. Jangan biarkan isteri kita yang boleh menyebabkan suami itu dianggap sebagai dayus. Kenapa? Isteri keluar tanpa menjaga auratnya, suami itu dayus. Bila kita tak tegur isteri kita, kita jadi dayus. Kadang-kadang dia pakai tudung tapi bajunya ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh badannya. Ataupun bajunya, ya Allah, jarang macam jaring. Ya, kan? Dah tak ada baju lain ke pakai, nampak baju dalamnya. Jenis apa dan saiz berapa? La ilaha illallah. Jarang betul. Hati-hati orang lelaki, jangan berbangga dengan kecantikan isteri yang ditunjuk-tunjukkan kepada orang yang bukan muhrim. Pesan saya ni, jaga betul-betul. Satu lagi, tolong jaga iktilat. Iktilat ni jaga batas perhubungan di luar. Jaga bertepuk tampar dengan yang bukan muhrim. Jangan. Ingat tu. Kadang-kadang terlampau bebas dekat tempat kerja pun dibiarkan. Kadang-kadang bukan itu saja, melalui mesej yang bukan-bukan, tolong hentikan. Kadang-kadang hantar mesej, hantar gambar-gambar yang tidak senonoh. Bukan suami isteri hantar pula macam tu. Suami isteri pun tak patut. Ini kan pula bukan suami isteri. Tolong jaga. Dan suami berhak tegur isterinya kalau dia sampai ke tahap itu. Tolong tegur. Jangan dibiar-biarkan. Kemudian suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Yang saya sebut tadi. Orang lelaki kena ingat, dalam bab nafkah, suami mesti mengutamakan isteri dan anak-anaknya dulu, baru ibu dia. Dalam bab nafkah,
Berbuat baik kepada ibu bapa memang berterusan abadan-abada sampai mati. Tetapi dalam bab nafkah, mesti utamakan isteri dan anak-anak, barulah maknya. Faham? Seorang ibu yang pandai belajar agama, bila diberikan duit belanja, nah ni duit belanja bulan ni mak, mak pun cakap, kau bagi dekat aku ni, anak dengan isteri kau cukup makan tak? Kena tanya. Ha, nampak? Ha, alhamdulillah mak, mak jangan risau, tu semua cukup. Ha, alhamdulillah lah kalau macam tu. Mak takut nanti kau bagi kat mak, tapi kau tak bagi dekat isteri dengan anak-anak. Itu ibu yang belajar. Faham eh? Ha, macam tu, kena bagi. Habis macam mana ustaz? Kalau saya bagi dekat isteri dengan anak-anak saya, duit saya habis langsung, saya tak boleh bagi kat mak saya. Kamu patut fikir tu sebelum kamu kahwin. Tu dia. Dan kemudian, seorang suami tidak boleh memaksa isteri untuk jaga ibu ayahnya yang sakit. Ibu ayah suami. Suami tak boleh paksa isteri jaga ibu dan ayah suami yang sakit. Tak boleh paksa. Suami juga tak boleh larang isteri kalau nak jaga ibu ayah dia yang sakit. Faham tak ni? Kalau suami larang, contohnya, bang saya nak jaga mak saya tak sehat lah, tak payah kau duduk rumah, jaga aku lagi baik. Maka kalau isteri taat pada suami, dia dapat pahala. Tapi suami berdosa sebab halang isteri nak jaga mak ayah dia. Faham? Tapi kalau mak ayah suami tak sehat, minta isteri tolong jaga. Kemudian isteri tu kata, boleh bang, tak ada masalah. Mak ayah abang, mak ayah saya juga. Maka pada ketika itu, sebaik-baik suami, berilah upah tanda terima kasih sebab isteri tolong jagakan. Kalau faham eh? Ha, kena faham. Dan tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anaknya. Suami kena tegur isteri dan anak-anak, didik anak-anak. Kenapa kena solat? Allah, macam manalah kita nak minta Allah jagakan hubungan kita ni? Itu penting kena ingat. Kemudian mengatur keluarga dengan nilai-nilai yang baik. Ya, nilai-nilai baik, tolong menolong, nampak rumah jiran. Contohnya ada rumah jiran dekat kampung kita, ada kecil, jangan biarkan. Ya. Dan begitu juga dalam rumah tangga ni tentu akan ada ujian. Bak kata orang dulu-dulu, cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dunia. Setiap rumah tangga pasti akan diuji. Melainkan tak tahulah, alhamdulillah ustaz setakat bulan ni belum ada lagi ujian. Tak ada masalah pun rumah tangga saya, okey je. Ha, tolong angkat tangan. Ha, kalau dia angkat tangan tu maknanya dialah masalah dalam rumah tangga dia. Sebenarnya mesti akan ada masalah, cuma kan. Macam hari tu tiba-tiba Samsul debat kena. Wah, Samsul lain. Contohlah kan. Ha. Jangan. Eh, ha. Tapi kalau kita nak bagi pandangan, cakap yang baik-baik aja. Contohnya, semoga Allah mempermudahkan urusan kalian. Doakan yang baik-baik. Kita jangan cakap, alah, dia orang ni memang tak faham. Jangan. Walaupun sampai peringkat bercerai, tak payah bagi statement banyak sangat. Bila wartawan tanya, bagaimana dengan keadaan sekarang ni? Dah peringkat mana dah? Tak apalah, tunggulah, sabarlah, doakanlah yang baik-baik. Sudah, macam tu je, jangan dilayan. Patutnya macam tu, ini habis. Itulah saya rasa. Wartawan tanya saya, akan berlakon lagi. Saya pun jawab, tengoklah jadual saya, kalau jadual saya okey boleh juga. Tapi biasanya jadual saya sibuk, tengoklah, tengok jadual dulu. Maknanya setujulah kalau nak berlakon, kalau ditawarkan lagi. Saya kata tengok jadual saya. Kalau jadual saya okey, okeylah. Dia mengambil kesempatan. Saya cakap, mana pun sebila saya cakap saya nak cuba watak yang baru, janganlah tipu macam tu. Tapi tenang kan. Itu sebabnya orang cakap, hidup ni macam tu lah kan. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Dan begitu juga kalau kita tengok, erti kekasih sayang mawaddah adalah cinta yang membara. Ha. Amalkanlah, hidup ni biarlah berkasih sayang. Kan?
Kan selalu tengok drama Melur untuk Firdaus. Kerasnya takdir. Oh tentulah kan, contoh kan. Kita tengoklah yang babak-babak mesra cinta tu. Kan, balik nanti buat. Kadang-kadang suami balik, balik lambat marah. Lambat balik, ingat ni hotel. Udah marah suami tu. Suami baru balik mengaji dengan imam. Abang mengaji dengan imam tadi. Ah, minum kopi dengan imam. Dengar tak tahu ke? La ilaha illallah, tuduh pula. Esoknya tu lepas maghrib balik terus. Tak tunggu isyak dah terus balik. Balik assalamualaikum, assalamualaikum, balik terus. Sampai rumah, ai cepat balik. Tak semayang ke? Tak semayang pula cakapnya. Susah betul. Cakaplah dengan baik. Kadang-kadang suami balik kerja dia tanya, "Bu balik, apa soalan tu?" Memang dia baru balik, kenapa tanya lagi? Baru balik ke? Tak, baru nak pergi buta, kan dah kena marah. Cakaplah seronok tengok abang balik. Bila suami balik, tangan depa. Abang. Lepas tu peluk. Peluk mana yang dapat aja. Itu je dapatnya. Besar betul suaminya. Suami pun sama. Belaga ni tak dapat. Contohlah. Peluk. Sebab kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Peluk je panjang 4 saat. Peluk tambah lagi 4 saat. Pastinya peluk isteri sendiri. Kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Mesra-mesra. Bila balik tu cakap, assalamualaikum. Menyanyi balik tu. Indah. Nasi goreng dah siap. Anak tu pergilah. Ayah, ayah tengah basuh motor. Ayah, mak kata si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. La ilaha illallah. Masuk dalam balik. Mak, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Nak. Keluar balik. Ayah, ni mak cakap tau. Sekarang. Now. Bukan saya cakap, mak cakap. Kau cakap dengan mak kau tak faham bahasa ke? La ilaha illallah, gaduh lagi. Apa salahnya? Waktu suami tengah basuh motor, isteri datang usap tangan dia, bang. Tak kisahlah kan? Tapi panggilan yang mesra kan? Alah dah tua lah ustaz. Iyalah, walaupun dah tua, cuba kita panggil. Suami tengah bersiap. Pergi mana bang Haji? Mana bang Haji? Pergi masjid. Abang jangan lama-lama, sekejap aja. Gaduh je, botol ansur, tak apalah, bagilah can dekat dia. Botol ansur pada suami, botol ansur pada isteri. Ketiga, menjalankan amanah dengan ikhlas. Suami jalankan amanah dekat keluar cari rezeki, isteri minta lebah yang ketiga. Tak pernah cukup. Maksudnya apa? Maksudnya dalam rumah tangga jangan sibuk nak cari kaya je, sebab dia takkan cukup. Dua lembah emas, berapa banyak dah? Tapi dia tetap nak cari lembah yang ketiga. Yang kedua, tak dapat dia sabar walaupun nama dia Sabariah. Walaupun nama dia Sabri, Sabran, Sabir. Kena sabar. Kedua, nak bahagia dunia akhirat, mesti ada rasa syukur. Sebab Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum, wala in kafartum inna azabila syarid. Kalau kita syukur, Allah lipat gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Macam malam ni, syukur alhamdulillah dapat kita berjumpa bersama malam ni. Kena syukur. Kan dah dapat makan, dapat ni, dapat bagi kesihatan. Ada orang nak datang tapi tak sihat, betul tak? Ada nak datang sangat tapi tak sihat. Tengok online ajalah. Tengok online sangkut pula, lain tak ada. Contoh. Tu rezeki nama dia. Tu kedua. Yang ketiga, mesti percaya pada hikmah. Berlaku masalah dalam rumah tangga, ada hikmah di sebaliknya Tuhan nak bagi. Kenapalah anak aku ni sakit? Rupanya nak tengok siapa saudara mara yang akan datang tampil bantu kita waktu anak kita sakit. Contohlah. Kan? Ha. Kita ada hikmah di sebaliknya. Kenapa agaknya aku ni terlibat dengan kemalangan? Rupa-rupanya dah dapat claim duit insurans, dapat gunakan untuk bantu kesesakan hidup kita mungkin macam. Bak kata orang,
cabut apa, tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Yang keempat, redha. Terima apa juga ujian yang Allah berikan kepada kita dengan penuh lapang dan kaya. Yang nak kita kejar adalah keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tanda berkat rezeki? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah dengan orang. Kedua, rumah tangga kita akan rasa bahagia. Cukuplah sekadar itu, dan saya akan bagi masa untuk sesi berkata.